Ternyata Pulau Karimun Jawa ditemukan Sunan Nyamplungan Putra Sunan Muria. Karimun Jawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan 1.500 hektare dan perairan 110.000 hektare, Karimun Jawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Luas 71,2 km persegi. Populasi 9.784 pada tahun 2019. Provinsi Jawa Tengah. Jumlah pulau 27. Kabupaten Jepara. Kecamatan Karimun Jawa. Menurut legenda lokal, Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Nyamplungan. Kala itu, Sunan Muria memerintahkan putranya Sunan Nyamplungan atau Amir Hasan ke sebuah pulau yang terlihat kremun-kremun. Kabur dari puncak Gunung Muria untuk mengembangkan ilmu agamanya. Karena terlihat kremun-kremun, akhirnya pulaunya dinamai Karimun Jawa. Hingga kini, penulis Imam Mukhlis Ali